Hai, hari ini aku mau masak spaghetti menggunakan bumbu Italia seperti oregano, black pepper, thyme. Ada juga menggunakan basil, rosemary, dan parsley. Ada juga Italian seasoning, ini 6 bumbu menjadi 1. Rebus 150 gram spaghetti. Beri sedikit garam, lalu rebus selama 7-8 menit. Tumis 3 buah sosis, 6 udang, 1 sendok makan cabai kering bubuk. Lalu masukkan spaghetti ke dalam pan. Bumbui spaghetti dengan 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh black pepper, 2 sendok makan keju parmesan, dan air pasta. Terakhir 1 sendok makan bawang putih goreng dan 1 sendok teh Italian seasoning. Nah, spagettinya udah jadi loh. Gampang banget kan? Yuk langsung cobain di rumah ya. Ini enak banget.